Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai media elektronik, sosial, dan visual. Pertama-tama kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Keisa Kamalia. Selanjutnya ada Rido Feblika Syahputra, Farin Masyanda Putri, Akram Fuad Zuhair, Jericho Adrianto, Farhan Fadila, Euriza Devi, dan Lutfi Rizky Ananda. Masuk ke materi pertama, yaitu media digital. Apa sih media digital itu? Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optik, broadband, satelit, dan sistem gelombang mikro. Ada berbagai macam-macam digital marketing. Yang pertama yaitu email. Email konvensional telah lama menjadi media vital untuk komunikasi bisnis. Meskipun dalam banyak kasus telah digantikan oleh alat lain yang memberikan dukungan lebih baik untuk komunikasi instan dan kolaborasi waktu nyata. Yang kedua ada pesan. Dari pesan teks dasar pada perangkat seluler hingga sistem grup multifungsi seperti yang ditawarkan oleh Futurize. Pengiriman pesan dalam berbagai bentuk sekarang menyaingi atau melampaui email di banyak perusahaan. Yang ketiga ada konten web. Situs web adalah salah satu jenis media digital terpenting. Dari situs bisnis kecil dengan beberapa halaman hingga situs perusahaan besar dengan ratusan atau ribuan halaman. Selanjutnya, podcasting. Bisnis menggunakan podcast untuk menggantikan atau melengkapi beberapa panggilan konferensi, newsletter, kursus pelatihan, dan kegiatan komunikasi lainnya. Selanjutnya, jaringan sosial. Jejaring sosial telah berkembang menjadi teknologi komunikasi bisnis utama, dari jaringan publik yang terkenal hingga jaringan internal pribadi yang sekarang digunakan banyak perusahaan. Selanjutnya ada information and content sharing sites. Selain jejaring sosial, berbagai sistem telah dirancang khusus untuk berbagai konten termasuk situs konten buatan pengguna, situs kurasi media, dan situs tanya jawab komunitas. Selanjutnya yaitu wiki. Sifat kolaboratif wiki situs web yang dapat diperluas dan diedit oleh tim, komunitas, pengguna, atau masyarakat luas membuatnya cocok untuk menggabungkan pengetahuan kelompok, mulai dari departemen individu hingga masyarakat luas. Selanjutnya ada blogging and microblogging. Kemampuan memperbarui konten dengan cepat dan mudah menjadikan blog dan microblog seperti Twitter sebagai media alami ketika komunikator ingin menyampaikan pesan dengan tergesa-gesa. Nah, selanjutnya ada online video. Video digital dan online telah mengubah apa yang dulunya merupakan alat yang cukup khusus menjadi media komunikasi bisnis arus utama. Mode komposisi untuk media digital dan sosial. Yang pertama ada percakapan, komentar dan kritik, orientasi, ringkasan, materi referensi, narasi, teaser, pembaruan dan pengumuman status, dan tutorial. Mengoptimalkan konten untuk perangkat seluler. Sambil tetap mempertimbangkan keterbatasan layar kecil perangkat seluler dan metode masukan alternatif, cari peluang untuk memanfaatkan kemampuan khusus seluler melalui aplikasi dan situs web ramah seluler. Seluler memperluas pilihan Anda sebagai pembuat konten dan memberikan audiens Anda lebih banyak cara menarik untuk menggunakannya. Yang pertama ada layanan berbasis lokal. Yang kedua ada gamifikasi. Yang ketiga ada realitas tertambah. Yang keempat ada teknologi yang dapat dikenakan. Yang kelima blog seluler. Selanjutnya ada podcast seluler. Dan yang terakhir ada layanan berbasis cloud. Masuk ke email atau electronic mail, yaitu adalah surat dalam bentuk elektronik. Email ialah salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam surat-menyurat. Ada tiga tahapan dalam membuat email. Yang pertama yaitu merencanakan. Solusi untuk kelebihan email dimulai pada langkah perencanaan, dengan memastikan setiap pesan memiliki tujuan yang valid terkait bisnis. Perlu diketahui juga bahwa banyak perusahaan sekarang memiliki kebijakan email yang menentukan bagaimana karyawan dapat menggunakan email, termasuk pembatasan penggunaan layanan email perusahaan untuk pesan pribadi, pengiriman informasi rahasia, atau pengiriman materi yang mungkin dianggap tidak menyenangkan. Selain itu, banyak perusahaan yang sekarang memantau email, baik secara otomatis dengan perangkat lunak yang membaca pesan email yang dipilih. Terlepas dari kebijakan formal, setiap pengguna email memiliki tanggung jawab untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan masalah, mulai dari mengunduh perangkat lunak yang terinfeksi virus. Selanjutnya yaitu menulis pesan email. Email bisnis adalah media yang lebih informal daripada yang mungkin biasa Anda gunakan. Harapan kualitas tulisan untuk email bisnis lebih tinggi daripada email pribadi dan konsekuensi dari penulisan yang buruk atau bahkan lebih buruk.
Masuk ke tahapan terakhir yaitu menyelesaikan pesan email, khususnya untuk pesan-pesan penting. Meluangkan beberapa saat untuk merevisi dan mengkoreksi. Perpesanan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perpesanan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu pesan. Memiliki keuntungan dan kekurangan. Di antaranya, keuntungan pesan yaitu pesan memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara bolak-balik yang lebih baik daripada email dan format digital lainnya. Pesan juga dapat memblokir semua gangguan dan ancaman dari luar dengan sistemnya yang tertutup. Lalu pesan menjadi pilihan terbaik saat ingin mengirim pesan karena sifatnya dan dapat ditindaklanjuti segera. Kekurangan pesan, pesan bergantung kepada kedua belah pihak, di mana pihak yang satu dan yang lainnya memiliki kecepatan dan akurasi mengetik yang berbeda. Lalu, sistem informasi manajemen publik tidak seaman sistem pribadi tingkat perusahaan. Pesan juga memungkinkan terjadinya salah tafsir. Pepanduan untuk membuat pesan yang sukses. Yang pertama, merencanakan pesan instan. Membuat garis besar informasi yang akan disampaikan secara koheren dan lengkap serta meminimalisir pesan individual. Lalu, menulis pesan instan. Gunakan gaya penulisan yang formal atau berkomunikasi dengan cepat dan informal, namun tetap memperhatikan etika dan nada profesional. Selanjutnya, menyelesaikan pesan instan. Menyelesaikan pesan dengan mengirimnya, tetapi tetap mengoreksi dan merevisi terlebih dahulu jika terdapat kesalahan. Mengirim pesan yang efektif dan efisien. Yang pertama, bersikap bijaksana dan sopan. Yang kedua, fokus pada satu pekerjaan. Yang ketiga, gunakan sistem yang aman untuk mengirim informasi rahasia. Yang keempat, berhati-hati mengirim pesan pribadi. Yang kelima, tidak menggunakan perpesanan untuk rapat dadakan jika tidak semua orang bersedia. Yang keenam, jangan menggunakan perpesanan untuk pesan yang panjang, namun gunakan email. Yang ketujuh, hindari melakukan beberapa percakapan sekaligus. Dan yang kedelapan, ikuti semua pedoman keamanan. Selanjutnya, konten web. Organisasi konten situs web. Kehadiran web tunggal dapat melayani banyak tujuan untuk banyak audiens. Misalnya, situs web perusahaan dapat memiliki bagian untuk calon karyawan, investor, pelanggan, dan masa depan. Tips untuk mengatur situs organisasi besar agar berjalan secara efektif. Yang pertama, pikirkan siapa yang akan mengunjungi situs web. Lalu, identifikasi semua kemungkinan dan informasi target setiap kunjungan. Lalu, buat peta atau alat visual lainnya. Pastikan pengunjung dapat kembali ke halaman pertama situs. Beri pengunjung pilihan untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Dan konsisten dengan label dan perilaku tautan. Dan gunakan terminologi yang diterima secara umum. Perlu diperhatikan dalam merancang konten situs web. Yang pertama, berhati-hati membangun kepercayaan dengan audiens. Yang kedua, gunakan gaya piramida terbalik. Yang ketiga, memecah informasi menjadi potongan-potongan kecil agar mudah dipahami. Yang keempat, sajikan informasi dalam format ringkas dan mudah dibaca. Yang kelima, gunakan tautan langsung dan ringkas untuk navigasi situs dan skimming konten. Yang keenam, sesuaikan konten untuk audiens global. Podcasting. Podcasting adalah proses merekam file atau video dan mendistribusikannya secara online. Podcasting menggabungkan kekayaan media komunikasi suara atau visual dengan kemudahan portabilitas. Aplikasi bisnis podcasting. Podcasting adalah pilihan yang baik untuk menggantikan pesan audio dan video yang ada seperti telekonferensi komunikasi satu arah. Contohnya, departemen pemasaran dapat mengganti brosur cetak yang mahal dengan podcast video yang menunjukkan produk baru. Selanjutnya adalah media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, selanjutnya adalah strategi dalam menulis untuk sosial media. Yang pertama adalah jangan berlagak seperti sedang berceramah atau promosi. Ini akan menciptakan suasana yang boring dan seperti yang kita tahu kan, kalau kita nonton YouTube, ada iklan itu kan kita pengen cepat-cepat skip. Nah, ciptakanlah suasana yang memikat, memiliki daya tarik kepada konsumen itu sendiri, kepada para penontonnya. Dan selanjutnya adalah jangan terlalu formal atau terlalu kaku. Yang ketiga adalah buatlah judul yang ringkas tapi informatif. Judul jangan terlalu bertele-tele agar mudah ditemukan juga ketika di mesin pencari. Terlibat dan tetap terlibat. Ketika kita mengupload sesuatu, kita juga perlu untuk menerima apa kritik dan saran dari para pendengar sehingga kita tidak lepas tangan atas konten yang kita ciptakan. Selanjutnya adalah hindari promosi yang mencolok seperti kita benar-benar nunjukin itu. Ciptakanlah promosi yang terselubung. Misalnya ada adegan di dapur. Nah, di sana kita tampilkan kita sedang memasak menggunakan produk Royco misalnya. Itu kan
terselubung. Jadi konsumen tidak seakan-akan dalam menonton iklan gitu. Selanjutnya adalah pikirkan sebelum posting. Jangan sampai kejadian seperti Holy Wings itu terjadi lagi, yang mana promosinya menggunakan unsur agama sehingga dampak yang timbul, yang ditimbulkan adalah seperti yang kita tahu saat ini, perusahaannya terpaksa tutup. Jadi pikirkanlah sebelum diposting. Nah, selanjutnya adalah jaringan sosial. Yang pertama itu ada jaringan umum, jaringan publik khusus, dan jaringan pribadi. Nah, jaringan umum ini contohnya adalah Facebook dan Google, yang mana penggunanya itu udah general dari semua kalangan, dari semua bentuk elemen masyarakat, dan juga telah tersebar di seluruh penjuru dunia. Yang kedua adalah jaringan publik khusus, yaitu jaringan yang memiliki target tertentu. Contohnya adalah LinkedIn, yang fokusnya menyasar pada karir dan penjualan. Yang ketiga adalah jaringan pribadi. Nah, contoh jaringan pribadi ini adalah seperti iLearn Unan, yang mana cuma mahasiswa Unan atau civitas Unan yang dapat menikmati platform tersebut. Fungsi jaringan sosial untuk komunikasi. Yang pertama adalah mengintegrasikan tenaga kerja perusahaan sehingga setiap informasi yang ada di perusahaan itu mudah untuk tersampaikan kepada setiap elemen yang ada di perusahaan. Yang kedua adalah membina kolaborasi. Yang ketiga adalah membangun komunikasi. Yang keempat adalah mensosialisasikan merek dan perusahaan. Kita tahu kan, jaringan sosial ini general sehingga perusahaan kita ini mudah untuk tersebar ke seluruh penjuru dunia dan ke setiap individunya. Yang kelima adalah memahami pasar atau dan sasarannya. Yang keenam adalah merekrut karyawan dan mitra bisnis. Oke, materi selanjutnya adalah blog. Pengertian blog adalah, blog merupakan kependekan dari weblog, yang berarti salah satu jenis website atau jurnal online yang membuat tampilan informasi dari berbagai sumber, serta memuat konten seperti artikel, teks, foto, video, dan link atau tautan. Selanjutnya yaitu panduan-panduan penting ketika membuat blog. Menyampaikan informasi baru dengan cepat. Alat blogging memungkinkan Anda memposting materi baru segera setelah Anda membuat atau menemukannya. Yang ketiga yaitu pilih topik yang paling menarik bagi audiens. Blog yang sukses mencakup topik yang menjadi perhatian pembaca dan mereka menekankan informasi yang berguna sambil mengecilkan produk promosi. Untuk contoh blog dapat teman-teman perhatikan pada layar. Selanjutnya yaitu mikroblog. Mikroblog adalah variasi dalam blogging di mana pesan dibatasi secara tajam untuk jumlah karakter tertentu. Twitter adalah paling terkenal dari sistem ini, tetapi banyak yang lainnya. Beberapa perusahaan memiliki mikroblogging pribadi untuk penggunaan internal saja, baik sebagai layanan mandiri atau sebagai bagian dari sistem kolaborasi yang lebih luas. Seperti blogging biasa, mikroblogging dengan cepat menarik perhatian pengguna bisnis dan sekarang menjadi media bisnis arus utama. Selain itu, mikroblog sering digunakan untuk menyediakan pembaruan perusahaan, menawarkan kupon dan pemberitahuan penjualan, menyajikan tip tentang penggunaan produk, berbagi informasi yang relevan dan menarik diri dari para ahli. Mengumumkan berita utama, posting blog baru, terlibat dengan pelanggan, dan berfungsi sebagai saluran belakang dalam rapat dan presentasi. Contoh mikroblog dapat teman-teman lihat seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu media visual. Apa itu media visual? Media visual merupakan media yang melibatkan indera penglihatan. Jadi, media visual dapat diartikan sebagai media yang hanya dapat menyampaikan pesan melalui indera penglihatan atau hanya dapat dilihat dengan mata saja. Indera lain seperti telinga tidak dapat difungsikan untuk media visual ini. Selanjutnya yaitu memahami komunikasi visual. Terdapat tiga unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kekuatan gambar, yang kedua evolusi visual, dan yang ketiga yaitu prinsip design visual. Yang pertama yaitu kekuatan gambar. Pada kekuatan gambar ini mengandung warna, bentuk, desain, dan juga simbol. Elemen visual yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kekuatan komunikasi pesan tekstual dan dalam beberapa kasus bahkan menggantikannya. Visual seringkali dapat menyampaikan beberapa poin pesan lebih efektif dan lebih efisien daripada kata-kata. Secara umum, dalam jangka waktu tertentu, gambar yang efektif dapat menyampaikan lebih banyak informasi daripada teks. Yang kedua yaitu mengandung makna konotatif.
Banyak kata dan frasa yang mengandung makna konotatif, yang semuanya merupakan gambaran mental, emosi, dan kesan lain yang ditimbulkan oleh kata atau frasa tersebut pada audiens. Yang ketiga yaitu menggambarkan mental, emosi, dan kesan pada audiens. Selanjutnya yaitu evolusi visual. Beberapa faktor teknologi dan sosial berkontribusi pada peningkatan penggunaan dan pentingnya visual dalam komunikasi bisnis. Proses membuat dan bekerja dengan elemen visual dulunya adalah domain para ahli dengan alat yang rumit dan mahal. Namun, teknologi digital telah mengubah situasi ini secara dramatis. Kamera digital dan ponsel pintar yang murah dapat digunakan untuk menghasilkan gambar dan video yang berkualitas tinggi dan perangkat lunak yang diperlukan untuk membuat diagram, memproses foto, mengedit video, dan menyiapkan elemen visual lainnya terus menjadi lebih mudah dan lebih kuat setiap saatnya. Selanjutnya yaitu prinsip desain visual. Prinsip desain visual ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu konsistensi, yang kedua kontras, yang ketiga saldo, yang keempat penekanan konvensi, yang kelima konvensi, dan yang keenam yaitu kesederhanaan. Yang pertama yaitu konsistensi. Audiens melihat seringkali visual secara keseluruhan dan menganggap bahwa elemen desain akan konsisten dari satu halaman ke halaman berikutnya. Pikirkan konsistensi sebagai paralelisme visual dengan cara yang sama seperti paralelisme tekstual, membantu audiens memahami dan membandingkan serangkaian ide. Yang kedua yaitu kontras. Untuk menekankan perbedaan, gambarkan item dalam warna, bentuk, dan ukuran yang kontras. Misalnya, untuk menyoroti perbedaan antara dua kuantitas dalam bagan, jangan gunakan dua warna biru sebagai gantinya. Gunakan biru untuk satu dan kuning atau warna kontras dramatis lainnya untuk yang lain. Yang ketiga yaitu saldo. Keseimbangan dapat berupa formal, di mana elemen-elemen dalam gambar diatur secara simetris di sekitar titik pusat atau sumbu, atau informal, di mana elemen tidak didistribusikan secara merata, tetapi elemen yang lebih kuat dan lebih lemah diatur sedemikian rupa sehingga mencapai keseluruhan efek keseimbangan. Yang keempat yaitu penekanan. Penonton biasanya berasumsi bahwa elemen dominan dalam sebuah desain adalah yang paling penting. Jadi, pastikan bahwa elemen yang dominan secara visual benar-benar mewakili informasi yang paling penting. Yang selanjutnya yaitu konvensi. Komunikasi visual dipandu oleh berbagai aturan atau konvensi yang diterima secara umum, sama seperti komunikasi tertulis dipandu oleh serangkaian ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan konvensi penggunaan. Konvensi ini mendikte hampir setiap aspek desain. Selain itu, banyak konvensi yang mudah mendarah daging sehingga orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengikuti aturan ini. Misalnya, jika bahasa Inggris adalah bahasa ibu Anda, Anda berasumsi bahwa gagasan berkembang melintasi halaman dari kiri ke kanan karena itulah arah penulisan teks bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu kesederhanaan. Sebagai aturan umum, sederhana lebih baik dalam hal visual untuk komunikasi bisnis. Ingatlah bahwa ketika menyampaikan informasi, bukan mengekspresikan bakat kreatif Anda. Batasi jumlah warna dan elemen desain yang akan digunakan. Dan berhati-hatilah untuk menghindari jargon atau istilah yang diciptakan oleh spesialis komunikasi visual. Etika komunikasi visual. Yang pertama, pertimbangkan semua kemungkinan interpretasi. Yang kedua, berikan konteksnya. Lalu, jangan menyembunyikan informasi negatif yang bertentangan dengan argumen yang Anda buat. Selanjutnya, jangan melebih-lebihkan informasi yang mendukung argumen tersebut. Lalu, jangan terlalu menyederhanakan situasi yang kompleks. Dan yang terakhir, jangan menyiratkan hubungan sebab-akibat tanpa memberikan bukti bahwa hubungan itu ada. Panduan untuk memuat tabel agar mudah dipahami. Yang pertama, gunakan unit yang umum dan mudah dipahami. Lalu, ekspresikan semua item ke dalam kolom dalam unit yang sama dan bulatkan untuk kesederhanaannya. Lalu, beri label judul kolom dengan jelas dan gunakan subjudul jika diperlukan. Selanjutnya, pisahkan kolom atau baris dengan garis atau spasi tambahan. Lalu, berikan total atau rata-rata kolom atau baris jika relevan. Dan yang terakhir, dokumentasikan sumber data menggunakan format yang sama seperti catatan kaki teks. Materi selanjutnya, memahami visual untuk menyajikan data. Yang pertama, tabel.
tabel dapat digunakan untuk menyajikan sejumlah besar titik atau potongan informasi tertentu yang terdiri dari susunan data secara sistematis dalam kolom dan baris. Setiap tabel menyertakan kolom vertikal dan baris horizontal dengan judul yang berguna di sepanjang bagian atas dan sampingnya. Yang kedua, bagan garis dan permukaan. Bagan garis menggambarkan tren dari waktu ke waktu atau memplot hubungan dua variabel atau lebih. Lalu, bagan permukaan menggambarkan perubahan dalam komposisi sesuatu dari waktu ke waktu. Berikut contoh bagan garis dan permukaan. Yang ketiga, diagram. Diagram terbagi 4. Yang pertama, diagram menyebar. Diagram menyebar membandingkan beberapa entitas seperti perusahaan, pasar, karyawan, dan sebagainya pada dua variabel seperti pendapatan dan margin keuntungan, gunakan diagram pencar yang juga dikenal sebagai diagram XY. Yang kedua, diagram gelembung. Diagram gelembung membandingkan tiga variabel dengan ukuran gelembung mewakili variabel ketiga. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan dalam laporan bisnis dan menunjukkan bagaimana bagian-bagian dari keseluruhan didistribusikan. Meskipun diagram lingkaran populer dan dapat dengan cepat menyoroti bagian dominan dari keseluruhan, diagram lingkaran seringkali tidak seefektif diagram batang atau tabel. Yang keempat, visualisasi data. Visualisasi data mengatasi keteratasan grafik konvensional dan jenis tampilan lainnya. Materi selanjutnya yaitu memilih visual untuk menyajikan informasi, konsep, dan ide yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, bagan alur dan bagan organisasi. Yang kedua, peta. Yang ketiga, ilustrasi, diagram, dan fotografi. Dan yang terakhir, infografis. Pengantar. Selain fakta dan angka, Anda perlu menyajikan jenis informasi lain, mulai dari hubungan spasial hingga ide abstrak. Dalam situasi ini, para profesional sering mencari solusi visual untuk melengkapi atau bahkan mengganti informasi tekstual. Bagan alur dan bagan organisasi. Bagan alur dan organisasi memperlihatkan hubungan fisik atau konseptual daripada hubungan numerik. Bagan alur mengilustrasikan urutan kejadian dari awal hingga akhir. Ini sangat membantu ketika mengilustrasikan proses dan prosedur di mana ada titik keputusan, loop, dan kompleksitas lainnya. Bagan organisasi menggambarkan posisi, unit, atau fungsi organisasi dan cara mereka saling terkait. Peta. Peta dapat menunjukkan lokasi, jarak, tempat menarik, seperti gerai retail yang bersaing dan distribusi data geografis, seperti penjualan menurut wilayah atau populasi menurut negara bagian. Selain menyajikan fakta dan angka, peta berguna untuk menunjukkan wilayah pasar, jalur distribusi, dan lokasi fasilitas. Ilustrasi, diagram, dan fotografi. Ilustrasi sederhana dapat menunjukkan jaringan pemasok dalam suatu industri, aliran dana melalui perusahaan, atau proses untuk menyelesaikan pengajian setiap minggu. Diagram yang lebih kompleks, termasuk diagram online interaktif, dapat menyampaikan topik teknis seperti pengoperasian mesin atau prosedur perbankan. Foto menawarkan nilai fungsional dan dekoratif. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan grafik foto saat Anda perlu menunjukkan penampilan yang tepat. Karena audiens mengharapkan foto menunjukkan kebenaran visual literal. Saat menggunakan alat pengolah gambar seperti Adobe Photoshop, kita harus berhati-hati. Pertimbangan untuk menggunakan foto dengan sukses. Yang pertama, pertimbangkan apakah diagram akan lebih efektif daripada foto. Yang kedua, pelajari cara menggunakan fungsi pemrosesan gambar dasar. Yang ketiga, pastikan foto memiliki nilai komunikasi. Dan yang terakhir, waspadai hak cipta dan izin model. Selanjutnya, infografis. Infografis adalah kelas diagram khusus yang dapat menyampaikan data dan konsep atau ide. Selain itu, mereka berisi informasi visual dan tekstual yang cukup untuk berfungsi sebagai dokumen mandiri. Selanjutnya, memproduksikan dan mengintegrasikan visual. Materi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menciptakan visual. Yang kedua, mengintegrasi visual dengan teks.
Yang ketiga, memverifikasi kualitas visual Anda. Yang keempat, media visual di perangkat seluler. Yang pertama, menciptakan visual. Apapun alat yang Anda gunakan, berhati-hatilah untuk mencocokkan gaya dan kualitas visual Anda dengan subjek dan situasi yang dihadapi. Gaya visual Anda mengkomunikasikan pesan halus tentang hubungan Anda dengan audiens. Yang kedua, mengintegrasikan visual dengan teks. Integrasi yang sukses melibatkan 4 keputusan. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara visual dan teks. Yang kedua, mengacu pada visual dalam teks. Yang ketiga, menempatkan visual dalam dokumen. Yang keempat, menulis judul dan deskripsi lainnya. Yang ketiga, memverifikasi kualitas visual Anda. Memverifikasi kualitas visual Anda adalah langkah yang penting harus dilakukan. 3 pertanyaan tentang setiap elemen visual yang harus ditanyakan ke dalam diri masing-masing adalah: yang pertama, apakah visualnya akurat? Yang kedua, apakah visual tersebut didokumentasikan dengan baik? Yang ketiga, apakah visualnya jujur? Yang keempat, media visual di perangkat seluler. Baik itu video pelatihan, alat big data interaktif, atau sistem GIS yang digunakan untuk dianalisis di lokasi. Semakin banyak karyawan yang perlu menggunakan media visual di ponsel cerdas dan tablet. Kendala layar kecil bahkan lebih akut dengan visual daripada dengan teks. Jadi, menyiapkan konten visual untuk pengguna seluler membutuhkan perencanaan yang matang. Selanjutnya yaitu memproduksi video bisnis. Ada 3 langkah mudah untuk memproduksi video yang efektif adalah yang pertama yaitu praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga adalah pasca produksi. Praproduksi. Untuk memproduksi video, pastikan Anda memikirkan 7 elemen berikut. Yang pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, komposisi pemandangan. Yang ketiga, penempatan cahaya. Yang keempat, pencahayaan. Yang kelima, suara. Yang keenam, daftar foto. Yang ketujuh, bahan B-roll. Produksi. Ada 4 tips untuk merekam video Anda. Yang pertama yaitu, bingkai tetap bidikan dengan hati-hati. Yang kedua, jaga agar kamera tetap diam. Yang ketiga, ambil rekaman B-roll. Yang keempat, jangan gunakan efek khusus di kamera Anda. Dan yang terakhir yaitu pasca produksi. Pasca produksi, sering disebut hanya sebagai posting, adalah tempat video yang menarik dan berkualitas tinggi menjadi hidup. Saat Anda menggunakan perangkat lunak pengeditan untuk menenun footage utama dan footage B-roll Anda menjadi pertunjukan yang mulus dan menyempurnakannya dengan musik, judul, dan elemen lainnya. Pasca produksi melibatkan penggunaan perangkat lunak pengeditan video untuk menempatkan semua elemen video dan audio Anda dalam urutan yang diinginkan.